Ialah Banyak berilah ia Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa ala Fama amma ba'du Allahumma la sahla illa ma ja'antahu sahla Wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla Hadirin hadirat Nahmadullah Kita bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpah karunia-Nya Yang dianugerahkan kepada kita Yang sebenarnya Limpah karunia ini merupakan ujian Dan juga dari Allah subhanahu wa ta'ala Sama ada kita dapat mensyukurinya Atau na'udzubillah Malah sebaliknya mengkufuri ni'mat Semua kita sudah tahu bahawa Allah telah menetapkan Hidup ini untuk diuji dan diduga Terutamanya Bagi orang-orang yang beriman Kita tidak dapat lari daripada ujian dan dugaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sama ada ujian itu berupa urusan diniyah agama berupa taklif diniyah, taklifat diniyah, religious obligation. Tentu ada yang taat dan ada yang maksiat. Atau kedua ujian yang ada hubungan dengan kehidupan duniawinya. Dalam urusan duniawiya sama ada bersyukur atau kufur. Jadi kita tidak dapat lari daripada ujian dan dugaan ini. Allah sudah menetapkan. Semua kita sudah hafal surah 67 ayat yang kedua. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mati dan hidup adalah ujian kita menjalani kehidupan ini untuk diuji dan diduga khususnya orang mukminin Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka, adakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan tanpa diuji, tanpa diduga? Hanya kerana mereka mengatakan kami telah beriman. Walaqad fatanna alladhina min qabli. Sungguh telah kami uji dan duga orang-orang sebelum mereka, orang-orang mukminin sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dengan ujian-ujian dan dugaan-dugaan itu Allah mengetahui siapakah di antara mereka mukmin yang benar, yang jujur dan siapakah yang palsu, yang pembohong. Itu ketetapan Allah. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah Allah telah berfirman Ahaqa yahsabul insanu ayyut raka sudah Katal saya ayat 36 Surah 75 36. Apakah manusia mengira Mereka akan dibiarkan Tanpa kami uji dan duga Al-Hafidh Ibn Kathir merujuk Tafsir yang diberikan Tafsiran ayat itu yang diberikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu
Ahasiban nasu ayyut sholoka sudah ay, apakah manusia mengira akan kami biarkan mereka tanpa diduga dengan perintah dan larangan? Itu ada hubung kait dengan religious obligation, dugaan dalam konteks perintah dan larangan. Sementara dalam konteks hidup di dunia, Allah juga telah memberitahukan kepada kita dalam surah 21 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Pasti akan mati. Wa nabluukum, dan kami akan uji dan duga kamu sekalian. Bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan, dengan kesusahan dan kesenangan, dengan keperitan hidup dan kelapangan rezeki. Semuanya adalah berupa balaun ataupun ujian dari Allah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 155 hingga 157, Allah juga menguji kita selama kita hidup. Allah Ta'ala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wal thamarat. Pasti kami akan uji kamu sekalian dengan sedikit rasa bimbang dan takut akan musuh kamu, dan macam-macam jenis ketakutan. Kemudian wal ju' kelaparan, wa naqsi minal amwal kekurangan harta, wal anfus kehilangan nyawa, wat thamarat dan kekurangan hasil buah-buahan. Wa basyiris sabirin, Allah menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan kalimat istirja', qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulaika lahum, bagi mereka salawatun min rabbihim, mereka akan mendapatkan salawat, di mana barakah, blessing. Yang keduanya akan mendapatkan rahmat, wa rahmatun. Dan yang ketiganya, wa ulaika humul muhtadun, mereka akan mendapat taufiq dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah ketetapan Allah bahawa hidup ini mesti diuji. Saudara-saudara kita yang Sunni, khususnya di Suria, Syria ke Suria, asalnya Suria, Syria, mereka sekarang sedang diuji. Terutama saudara kita yang Sunni, diduga dengan dugaan yang lebih dahsyat dari yang kita hadapi. Telah gugur, maka mudah-mudahan menjadi syuhada fi sabilillah. Hari ini itu bukan isu politik untuk menggantikan rejim lama dengan yang baru sebagai pengaruh dari apa, Arab Spring. Tetapi nampaknya untuk di Syria, bagi pandangan saya, pertemuan antara ahlul haq dengan ahlul batil, antara Sunni dengan Syiah. Dan di Syria yang dominan Syiahnya yang Syiah Nusairiyah, seorang berbangsa Iran. Dia create a group of Syiah yang namanya Nusairiyah, merujuk kepada namanya, nama the founder itu namanya Nusairi. Maka dinisbahkan padanya jadi Nusairiyah. Dan dia amat sangat ekstrim, atau disebut Syiah Rafidah. Lalu dia lari ke Syria dan mengembangkan ajarannya. Dan di Syria mereka menamakannya Alawi, Alawiyun, dinisbahkan kepada Ali, tidak lagi menyebut Nusairiyah. Tapi sebetulnya rejim yang ada adalah rejim Nusairiyah ataupun Alawi. Dan sekarang ini mereka mendapat
sokongan bantuan daripada Syiah yang lain, misalnya dari Lubnan yang namanya Hizb Syaitan. Mereka menamakan Hizbullah sebetulnya Hizb Syaitan. Baik. Atau Syiah yang datang daripada Iran, Syiah Itsna Isyriyah, Imam 12, dan juga dibantu oleh orang-orang musyrikin dan mulhidin daripada China, dari Rusia, untuk mempertahankan rejim yang ada hari ini di Syria, yaitu siapa namanya, Bashar Assad, dan mempertahankan akidah batin mereka. Hingga salah seorang ulama terkemuka Syiah Imamiyah Itsna Isyriyah yang namanya Ayatullah Jannati, dia sudah memberikan fatwa menghalalkan membunuh orang-orang Sunni. Kita mesti mempertahankan kata mereka rejim yang ada daripada diceroboh, diambil oleh An-Nawasib. Yang dimaksud dengan An-Nawasib ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh itu mereka datang membantu rejim. Bagi saudara kita di situ, saya melihat mudah-mudahan orang-orang Sunni niat mereka li'i'la'i kalimatillah, hingga mereka berperangnya fi sabilillah, tidak lagi untuk mempertahankan tujuan-tujuan yang lain. Kalau mereka akan mendapat dua saja, imma waqatalu atau waqutilu. Ini dalam Ali Imran ayat 130, ayat yang ke 195. Imma mereka itu dapat mengalahkan musuh atau mereka terbunuh. Dia akan mendapat dua kebaikan. Sama aja mereka dapat mengalahkan musuh dan menegakkan kalimatul haq, atau mereka terbunuh kerana memperjuangkan agama Allah. Dua-duanya yang disebut sebagai sa'adatain, dua kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita diuji oleh Allah dengan kesenangan dunia. Ramai di antara kita yang tidak sedar dirinya sedang diuji. Oleh itu, perbandingan ujian dengan kesenangan dan kesusahan, lebih ramai orang lulus ya, diuji dengan kesusahan daripada diuji dengan kesenangan. Oleh itu kata Rasulullah SAW, "Mafhum sebuah hadis, bukanlah kemiskinan yang aku bimbangkan, yang aku khawatir, bimbang, menimpa kamu, berlaku ke atas kamu, wahai umatku. Tapi aku bimbang apabila Allah bentangkan kesenangan dan kekayaan dunia, yang akhirnya kamu tatanafasun, kamu akan compete antara satu dengan yang lain, kemudian kamu akan fight one another, dan tahliku kama halaku, kamu akan binasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu telah binasa." Ujian ini lebih berat, yaitu diuji dengan kesenangan hidup. Dan betapa ramai dengan kesenangan ini orang tidak sedar, bahkan mereka cenderung lalai. Kama qala ta'ala dalam surat At-Takatsur, "Alhaakumut takatsur." Demikian di surah 63 ayat yang ke-9, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Sedarilah bahawa kita di Malaysia ini diuji dengan kesenangan hidup dunia, sehingga kita tidak pernah rasa jua, lapar tidak pernah. Bahkan ada orang bulan puasa pun dia bangga, dia kesufar, alhamdulillah dia tak rasa lapar lah. Dia rasa hebat, puasa tak lapar. Padahal di antara tujuan ibadah siam ialah untuk merasa apa? Lapar. Kemudian akan memberi motivasi kepadanya bagi membantu siapa? Orang-orang miskin. Kerana si mukmin ini dia hanya berlapar mungkin hanya sebulan. Sedangkan ada saudaranya seagama yang mungkin berlapar selama-lamanya atau sepanjang tahun. Jadi jangan rasa hebat kalau tidak lapar. Kan pelik ada orang ini. Saya dengar langsung, saya kata mungkin dikiranya dia hebat. Subhanallah, dia kata berada sopan, alhamdulillah, saya walaupun puasa, saya tak rasa lapar. Akhirnya dia pun
ketekut macam mana nak bagi bantuan kepada orang miskin. Padahal antara hikmah dan tujuan Allah mewajibkan ini ialah supaya kamu merasa lapar yang akan memotivasi kamu membantu mereka yang memerlukan. Jadi ujian ini sebetulnya lebih kurang. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga kita lulus dalam menempuh ujian sama ada dengan kesenangan atau dengan kesusahan. Tetapi tentu saja dua-duanya berat, kita hanya mengharap semoga Allah Subhanahu wa Taala memberi kepada kita kemampuan, kekuatan untuk sentiasa mensyukuri nikmatnya dengan cara menggunakannya pada jalan-jalan perkara-perkara yang disukai dan diridai. Allahumma amin. Itu sajalah sebagai pernyataan bagi kita sekalian. Tidak ada yang lebih baik dari tadhkirah selain daripada Al-Quran Al-Karim. Dan Allah sendiri menyatakannya dan memberikan tadhkirah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Az-Zukhruf itu ayat yang ke-44. Ini Allah berfirman bahwa Al-Quran ini adalah dzikrun laka wa liqaumik, wa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu dzikrun, reminder, pengajaran, tadhkirah laka, bagi kamu ya Muhammad, wa liqaumika, dan bagi umatmu, bagi kaummu. Jadi tidak ada lebih baik, tidak ada tadhkirah lebih baik daripada Al-Quran. So, harap-harap mudah-mudahan kita dapat menggunakan masa yang ada ini untuk mengambil dzikir, reminder ataupun pengajaran dari Al-Quran tadi. Terima kasih itu saja perlu kali ada. Wa astagfirullah. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Saleh dan juga Syam dan keluarganya. Sesungguhnya telah makan makanan anda orang-orang yang saleh, orang-orang yang berkuasa. Dan kami berharap semoga Allah Subhanahu wa Taala menerima kebaikan anda ini dan mencatatkannya dalam buku amal soleh anda yang akan anda dapati nanti di akhirat. Dan semoga Allah menggantikan dengan yang lebih baik dari apa yang saudara dan keluarga berikan kepada kami. Jazakumullah khairan. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa bihamdika. Izemo samo. Ya bahasa Inggris. Dan sebetulnya bahasa Inggris more, M-O-R-E. Itu kita baca more. Terima kasih. Hot soup, hot soup.